dari berita ini terhadap sahabat saya juga ini sobat Edi KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansinya ini yang saya jelaskan kalau ya, memang itu. Relevansinya adalah mohon majelis pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu di Silakan para ahli maju ke depan. Apa bisa satu lagi, majelis? Majelis terakhir, ya? Ya, Apa? Terakhir ini terakhir. Saya mendapat maju, informasi maju dari berita ini terhadap sahabat saya juga. Ini, sobat Edi, KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan. Ya, kalau memang apa itu? Relevansinya adalah, mohon majelis pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu di. Relevansinya adalah yang mana yang tidak sopan, Pak? Tadi oh ada di. Ya, mohon semua menghormati persidangan ya. Jangan asal bicara di benar. nanti bisa diminta keluar oleh petugas nanti. Silakan Pak Bambang. Relevansinya adalah. Seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, dan untuk menghormati mahkamah ini, yeah. sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Ya, Bapak kan bekas mantan ketua KPK, baru pendidikan baru atau sudah tersangka baru. Nah, ini disebutnya di sini, sekalipun tersangka pun, apa juga harus. Hak -hak privat saya, saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan ya, dan nanti majelis akan mempertimbangkan ya, kami pertimbangkan dan ini penting sekali kami catat kami. pak oke, terima kasih oke kemudian dari pihak terkait juga belum memberikan identitas soal agama ini agamanya semua muslim? muslim ya pak margadil ya? muslim juga <tuh> baik oleh karena itu dimohon perkenannya yang Bismillah, mulia waduh. Itu yang pojok tangannya yang benar itu, jangan model kayak koboi ya. Terima kasih. Baik. Yang mulia, Bapak Ridwan Mansur, untuk memandu lapas sumpahnya. Untuk para ahli, agama semua Islam. Baik yang mulia, terima kasih. Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Asrun Dr. Abdul Khair Ramadan. Bapak Aminuddin Ilmar, Profesor Aminuddin Ilmar, Dr. Margarito Kamis, Khalilul Khairi, ya. Profesor Edward Omar Syarif, Bapak Hasan Nasbi, Bapak Muhammad Qadiri, ya. Muhammad Qadiri, ya. ikuti lafaz sumpah eh, ahli yang akan saya tuntun menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah saya, bersumpah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Dengan keahlian saya. Ya. Terima kasih yang mulia. Kembalikan. Baik, terima kasih yang mulia. Dimohon keluar dulu untuk Para ahli, selain Pak yang mana dulu Prof Yusril yang mau didengar, Pak Asrun atau Ngacak? Yang pertama akan didengar adalah Profesor Andi Muhammad Asrun. Silakan, selain Pak Andi Asrun, mohon menunggu di luar. Untuk saksi, silahkan ke depan. Satu, Gani Muhammad. Andi Bataru Batara Alifu, Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Dr. Andre Suprianto, Haji Abdul Wahid, Dr. Haji Hasan Sadili. agamanya Islam semua, Bapak-bapak. Muslim. Dimohon bantuannya yang mulia Pak Ridwan untuk mengambil sumpah para saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Bapak Muhammad Gagani Muhammad, ya, Bapak Andi Batara Lifu, Bapak Dr. Hama Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Haji Abdul Wahid, ya, kemudian Bapak Dr. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.